Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan mereview timer digital dengan merek Teban. Namun sebelum lanjut, jangan lupa di subscribe ya channel ini. Nah, teman-teman, di depan kita sudah ada timer Teban dengan tipe TR610 Top. Ini merupakan timer digital versi lama ya. Timer ini kebetulan saya dapat dari panel lama. Jadi umur timer ini saya perkirakan mungkin sudah 10 tahun ya. Tapi kondisinya masih menyala pada saat saya temukan. Jadi baterainya sangat tahan lama ya. Dan kondisinya setelah saya tes masih normal. Ini kebetulan digunakan di panel mesin diesel. Namun untuk aplikasi lain bisa diaplikasikan misalnya ke lampu ataupun ke aplikasi lain ya. Perbedaannya dengan timer analog dengan timer biasa. Jadi timer ini selain kita bisa menyeting dalam format waktu 24 jam. Timer ini juga bisa disetting dengan format waktu 7 hari. Jadi di sini kita lihat di bagian depan ini 0 sampai 24. Ini menandakan dalam waktu 1 hari ya, 24 jam. Kemudian di bawah ini ada 1 sampai 7. Menandakan ini dalam format 7 hari, 1 minggu. Kemudian kita juga bisa setting tanggal, bulan, dan tahun. Jadi timer ini untuk aplikasinya sendiri sangat luas, bisa digunakan di aplikasi apa saja. Jadi saya ulangi, ini tadi adalah versi lama ya. Untuk versi baru saya udah ngecek cukup banyak perkembangannya versi baru, namun untuk penggunaannya masih sama dan settingnya masih sama. Jadi di sini saya akan menjelaskan untuk setting bagaimana menyeting timer ini dan juga konektor-konektornya. Pertama kita lihat bodinya dulu. Ini kemasannya sudah dinrail, bisa kita pasangkan ke rail. Kemudian untuk bagian kiri ini adalah untuk tegangannya. Ini untuk fasa L dan di bawah untuk netral. Kemudian pin 1, 2, 3 adalah untuk kontaknya. Di mana kaki 2 adalah common. Kemudian kaki 3 adalah NC, normally close. Kemudian kaki 1, normally open. Kemudian untuk setting waktunya, kita akan coba. Ini kita coba reset dulu. Biar kita lihat penyetingannya dari awal. Pertama setting bahasa Inggris, kemudian tahun. Sekarang tahun 2020. Tahun 2020, kemudian bulan bulan 5. Untuk tanggal 27. Jam 13:29. Tiga belas tiga puluh ya sekarang. Nah, ini kita sudah masuk. Jadi ini mode auto, kemudian ini tanggal, bulan, tahun, kontaknya di posisi off. Kemudian ini waktu sekarang. Ini waktu sekarang 13:30, kemudian ini untuk hari ya, hari ketiga maksudnya hari Rabu. Sekarang kita akan coba untuk menyeting waktunya. Kita masuk ke menu,
kita pilih program. Di sini ada tiga pilihan ya. Program, kemudian setting waktu, kemudian manual. Kita lihat yang pertama program ini adalah untuk menyeting program kita, untuk menyeting relaynya. Kita masuk new program. Ini jumlah free-nya ada 26. Kemudian ini kita pilih ya time on ya. Kita pilih time on atau time off. Sekarang kita akan coba buat aplikasi. Timer ini akan menyala di hari Senin sampai Jumat, di hari kerja, Senin sampai Jumat, pukul 7 sampai pukul 18. Sekarang kita pilih time on. Kemudian jam kita pilih pukul 7. Menitnya 00. Nah, ini untuk harinya ya. Untuk hari Monday, hari pertama. Copy. Kita tambahkan ke Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Oke, kemudian kita pilih store ya. Kemudian kita tambahkan lagi new program, tinggal 25, dan kita tambahkan time off-nya. Time off tadi di pukul 18 ya. Pukul 18.00. Menitnya 00. Monday kita copy sampai ke hari kelima, yaitu hari Jumat. Terakhir kita pilih store. Untuk keluar kita pencet menu. Oke, teman-teman, jadi untuk programnya sendiri tadi sudah saya coba masih terpengaruh dengan program lama ya. Jadi untuk amannya kita harus clear dulu. Kita clear, kemudian kita pilih all. Confirm. Oke, ini sudah di clear ya. Jadi sudah tidak ada lagi programnya, kita coba program ulang. New program, free 28. Time on. Kita pilih pukul 7. Oke, menitnya menit 7.00 ya, 7.00. Kemudian sampai hari Jumat, di hari kelima. Terakhir kita pilih store. Kita coba kembali. Nah, ini sudah ada ya. Jadi ini yang garis-garis hitam ini maksudnya adalah time on. Kemudian yang tidak ada garis adalah time off. Jadi tadi kita sudah setting time on-nya di pukul 7. Karena kita tidak ada menyeting time off-nya, maka ini off-nya hingga pukul 24. Sekarang kita coba untuk setting time off-nya. New program, free 27, kita pilih time off di pukul 18.00. Kita copy sampai ke Jumat. Terakhir store. Oke, kembali. Nah, ini sudah terlihat ya. Jadi on-nya hanya di pukul 7 sampai ke pukul 18. Jadi posisi kontak sekarang posisi on ya. Kita bisa mengeceknya di program cek. Nah, di sini kita bisa ngecek di Monday. Programnya ini untuk jamnya, jam on. Ini jam off-nya. Kemudian untuk Selasa. Begitu seterusnya. Untuk kembali kita pencet menu. Jadi seperti itu ya untuk menyetingnya. Kita
Kita coba lihat untuk menu-menu lainnya. Ini untuk menu pengaturan jam dan tanggal ya. Tadi kita sudah setting jam dan tanggalnya. Kemudian selanjutnya untuk menu manual. Nah, ini sudah saya coba. Jadi ini untuk mengatur PIN. Kalau kita tidak ingin mengatur PIN, ini bisa kita tinggalkan. Kita akan mengetes untuk kontaknya. Jadi sekarang posisinya di on ya. Di on berarti yang terhubung adalah kaki kaman dengan kaki NC. Nah, kita lihat di sini tidak terhubung. Malah yang terhubung tetap di kaki NO. Oh, sorry, di kaki NC. Kaki 2 dan 3. Ini kenapa? Karena kita belum memberikan tegangan ke unit timer ini. Sekarang kita akan coba beri tegangannya. Langsung colok ya. Nah, ini seharusnya posisi kontaknya sudah berubah. Oke, sudah berubah ya. Karena posisinya sekarang di on, maka yang terhubung adalah kontak NO. Jadi kontaknya sudah berubah posisi. Kita akan coba untuk aplikasi lain. Misalnya saya atur lagi ya, khusus untuk di hari Rabu. Di hari Rabu ini saya off-nya hanya, saya on-nya hanya pukul 7 sampai pukul 11 saja. Kita masuk ke program, ini program. Kemudian kita pilih time off. Time off kita pilih pukul 11.00. Oke. Kemudian kita pilih ke hari Rabu ya. Oke. Copy, kita pilih store. Nah, kita menu. Nah, di sini sudah berubah. Jadi on-nya hanya pukul 7 sampai pukul 11. Dan posisi kontak sekarang off. Kita lihat untuk posisi kontaknya. Nah, posisi off ya. Kemudian yang ini tidak terhubung. Kemudian di sini ada tombol untuk manual on. Caranya dengan menekan dua tombol ini secara bersamaan. Kita akan coba. Nah, langsung on ya. Override. Nah, kontak sudah berubah posisi. Jadi ini untuk on secara manual. Oke, untuk kembali kita pencet lagi tombol yang dua ini ya. Oke, sudah off lagi. Oke, teman-teman, sekian untuk video review kita pada kali ini. Jadi untuk aplikasinya, saya yakin ini sangat banyak sekali bisa kita aplikasikan dengan timer ini. Dan timer ini sudah sangat canggih ya. Bisa kita setting berdasarkan jam pada satu hari dan juga setiap minggunya. Hanya saja belum bisa untuk menyeting dalam waktu satu bulan ya. Jadi settingannya hanya jam dan per minggu. Sedangkan kita apabila ingin menyeting misalnya di bulan Januari, lain lagi settingannya, di bulan Februari lain lagi. Untuk saat ini timer ini tidak bisa. Cuma mungkin ada timer di versi-versi lain yang lebih tinggi dari ini yang bisa ya.
Oke, teman-teman, terima kasih sudah menonton ya. Jangan lupa bagi yang belum subscribe, di-subscribe ya channel saya. Terima kasih.